Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton di SKTV. Okay guys, untuk video kali ini aku nak explain sedikit tentang masalah yang aku hadapi. Masalah ni ialah satu masalah yang agak pelik dan juga kritikal bila aku hadapi dia. Okay, kemarin semasa aku nak balik ke rumah lepas habis kerja lah. Alright, aku pun tekan lah kan, dia nak start motor on, semua menyala tapi tak boleh start, tak boleh start. Kat sini ada lampu check engine menyala tapi aku tak perasan. So aku budget ataupun aku agak mungkin bateri, dan kawan-kawan office pun cakap bateri kot. So dia tolak lah motor aku. Okay, pergi dekat satu kedai tu, dekat line office tu. Kedai tu tak buka. So kami pergi ke kedai yang sebelah seberang jalan. So bila seberang jalan tu check, dia on, dia tekan semua dan dia tengok kepada horn semua menyala. Dan dia agak satu magnet coil kat sini ya. Ha, sebab skuter ni tak boleh dihidupkan melalui kick start ataupun masuk gear. Jadi masalah skuter ni NVX, kalau tak boleh start dia agak susah. Dia cakap bang kena pergi ke kedai dia juga dan suruh dia pun check apa tu, dia panggil magnet coil, magnetic coil. Jadi dalam masa yang sama aku call Toyo Racing lah. Okay, macam mana ni kan, tak boleh nak start ni. Aku pun cakap ada kemungkinan magnetic coil. Lepas tu dia cakap hang kat mana apa semua. Bila aku cakap lah aku dekat Taman Pau, Taman Pau tu dia suruh aku tunda. Kebetulan masa tu ada member aku, so aku suruh lah dia tunda dengan motorbike suku dia. Sampailah Toyo Racing, agak jauh juga guys. Okay, sampai-sampai kat Toyo Racing tu, okay, mereka pun memang dah tahulah kes ni. Okay, untuk motor Yamaha MVX V1 dan juga V2, dulu kerap berlaku dekat V1 lah. Sekarang ni dia bermula lah dekat V2 dah. Aku pun selalu baca kat forum-forum yang mana kes terbakar soket magnet coil tu. So aku pun kata, oh jadi kat sini macam ni ya motor hampa no. Tiba-tiba jadi dekat aku guys. Okay, benda ni yang ni lah kat depan ni. Nampak? Okay, alright. Bila dibuka tu kena tukar seketul lah benda ni. Benda ni main dengan kotak macam ni. Ni made in Vietnam lah. Original Vietnam. So harga dia agak cekang jugalah. Cerita dia, aku ingatkan tukar soket tu je kan. Tukar soket tu 340 ke, rupanya beratus guys tentang ni. Ok, Pomentor Racing ni memang dia cekak lah. Buat bila kuantak tu dia memang buka cekak lah. Dia buka, kena buka bagian set tepi ni, cover set ni. Lepas tu buka inner depan, flow step ni kena buka. Kena buka cover radiator, clock radiator. Dalam tu ada magnet dia. Magnet ni duduk dalam sini ya, dalam ni. Yang ni bahagian ni duduk di depan, ada satu lagi panjang punya wire tu, konektor soket tu duduk di depan. So yang tu dia tak buka lah. Alhamdulillah pemain-pemain Toyo Racing memang cekak lah buat kerja. Selama lebih kurang sejam lebih so siap lah motor aku tukar netang ni. Selalu aku tengok orang lain yang kena kan, tapi sekarang aku juga kena. Aku tak sangka sungguh-sungguh. Aku ingat okay kot, biasa je kot, tak boleh start kan. Kan selalunya kita bawa motor, kadang-kadang kunci kita ni terjauh daripada motor pun kita tak boleh start sebenarnya kan. Tapi aku pun kemarin cubalah rapatkan kunci aku ni. Aku rapat, tekan tak boleh juga kan. Rupanya magnet coil guys untuk hampa. So ready lah untuk nak tukar mentang ni.
Jadi pergilah ke bengkel-bengkel yang khas untuk repair skuter. Kalau bengkel biasa, motor biasa, dia memang dia tak boleh buat sebab dia tak ada barang. Mungkin dia tak cekap lah nak buka bahagian-bahagian ni kan. Pi ke woman yang buat skuter guys. Macam Toyo Racing tu aku recommended sangat lah. Aku recommend sangat kan apa. Okay, mereka memang macam dah cekap dan mereka memang biasa duk buka barang semua. Mereka tahu. Alright, aku ingat itu saja perkongsian aku untuk video kali ni. Video dah ringkas. Itulah benda yang dah jadi dekat aku. Aku boleh berkongsi dekat hampa lah. Sebab nak dikatakan bateri, bukan bateri, sebab aku bukan connect dengan wire connect pun. Harap tak berlaku dekat hampa. Dan kalau jadi pun, okay, hampa kena ready lah dengan benda Allah ni. Benda Allah ni lebih kurang 400 lebih siap pasang. Okay, dekat Toyo Racing dia bagi waranti 3 bulan. Kalau rosak jadi pula boleh mai, ada waranti. Tapi dia dah cakap dah mungkin tak akan jadilah sebab depa dah bypass terus ke ECU dan tak pakailah sambungan macam tu kan. Depa terus bypass ke ECU, tak jadi masalah burn lah. Okay, itu saja video untuk kali ni. Kita jumpa lagi di lain video. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan juga share. Dan teruskan menonton video-video di SKTV. Assalamualaikum. Bye-bye. Magnet coil dah rosak guys. Aku tolak daripada polis community tadi sampai Toyo Racing. Ni member kita tolak. Gigi. Hey. Eh. Terat. Ha? Terat. Tiba masanya aku pula jadi magnet coil. Jangan tu. Makan bodoh. Ini yang lama.